Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, puluhan jamaah menghadiri tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Haji Marhalim SAG bertempat di Masjid Muzaffar Shah, Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mampura, dengan mengangkat tema Istiqomah Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW dan bertepatan pada 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Saat memberikan sambutan, Wakil Bupati Siak menyampaikan bahwa mendengarkan ceramah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengajak umat Muslim untuk senantiasa mengamalkan dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Ustadz Haji Marhalim SAG dalam tausiahnya menyampaikan bahwa bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan peringatan Maulid Nabi, umat Muslim dapat mentaati dan mengingat Rasulullah dengan memperbanyak bersolawat, bersyukur, taat, istiqomah, dan senantiasa mengingat akan kematian. Tim Liputan mengabarkan.